Baru nyampe katanya sepersepuluhnya perjalanan. Jalan kemana? Jalanan gimana bang? Perjalanan menuju gimana? Menuju ada deh. Kaligrafinya enggak nih kaligrafi gila. Ini kalau lo bikin ini jadi satu nih. Kalau misalnya mau ngomongin suku atau jadi berat tapi enggak ya. Cuman membahas filmnya aja. Jadi kita bikin trilogi aja tam. Udah semua masuk trilogi. Nunggu jam 10 kali. Sampai jam 11. Bener 12 jam. 12 jam. Perjalanan gimana? Nyaman enggak? Perjalanan trading. Kayak efek Bitcoin. Ini akordeon. Ini khusus yang bisa main akordeon. Nah, kalau yang bisa main suling, ya mainnya suling. Nah. Apalagi yang main drum. Ini udah pernah lu pakai di album apa aja, Ndra? Kemarin tuh kata jenderal cuman lagunya nggak keluar, nggak jadi keluar lagunya, karena karoserinya nggak cocok sama engine. Lama nih gue beli tahun 2004 atau 2005. Sekarang gila harganya, naiknya 5 kali lipat lah naiknya. Lu dapet di mana itu, Ndra? Ini Jakarta di mana tuh MG Musik Blok M. Anak gue yang minta beli ini, Barco, pak beli akordeon dong, lu. Masih kecil waktu itu kan dia, ngotot banget tuh beli akordeon. Udah gue beliin, cuman dia kan karena masih kecil jadi dia gak bisa mainin, iya. Berat banget. Gokil ini. Dan enak emang suaranya, Ndra ya? Enak. Cuman syaratnya kalau mau main akordeon harus makan dulu, kalau gak lemes. Berat soalnya. Gue belum makan nih. Berat men. Berapa kilo sekitarnya palingan beratnya? 3 kilo kurang lah. Oh, oke. Nah, enak rapornya. Hmm.
ruangan bakal take. Ruang kontrol. Kenceng ya. Nah ini belum jadi nih. Ini harus ditreatment ruangannya. Ada piano di sana, di sini ada meja, di sini ada diffuser, bass trap. Ini diffuser juga. Sini absorber sama di atas. Atasnya nanti kita buat bikin. Waktunya 3 hari. Gimana caranya supaya jadi dalam tempo 3 hari? Ini tim-tim bayangan tuh ini bayar. Yang kesulitan nanti nih ya, yang paling dipikirkan apanya nih, Pak? Titik di mana yang nggak mantul kan supaya nggak capek sih kuping. Karena kita langsung jadi di sini dari mulai take, mixing sampai jadi deh. Cuma gelap memang gua konsep gelap nih, bisa warnanya beda itu atasnya kayak gitu-gitu sebenarnya. Cuma dalam tempo 3 hari gimana supaya jadi gitu. Tetap studio jangan ya ini kalau gini ruangan blong kan gitu. Nah, nanti titik-titiknya lu yang atur lampunya, tapi paling enggak konsep studionya udah ada dulu. Lampu-lampu itunya dulu udah ada, tetap kayak studio tapi baru sampai aja. Heeh. Bisa jumper kan, gua bisa jumper kabel segala macam kan. Gitu. Pakai ini juga kan, dimmer. Dimmer. Pakai dimmer juga gitu. Bisa kecil. Bisa. Cuma emang ribetnya ini karena gede ya kotak, jadi agak nyebar pastinya. Nah, cuma kita akalin pakai softbox nanti diinin karton hitam. Kayak hitam. Ini dia tuh. Ya. Nah, ininya ini. Space-nya gitu. Nah, ini kalau plafonnya saya nempel langsung bisa ya? Langsung nempel atasnya. Bisa. Enggak ada lampu kan di sini. Cuma jadi hitam. Gitu. Enggak, dari 376. Alhamdulillah baru ngukur-ngukur dulu nih. Soalnya waktu kita 3 hari harus kelar dari keadaan begini. Nanti kita lihat jadinya kayak apa ya. Tadi ngukur apa aja tuh, Pak? Buat apa aja fungsinya? Itu ngukur buat diffuser, buat mecah suara di depan. Kayak audionya nggak kemana-mana kan. Pantulan, mengurangi pantulan gitu. Sama estetika sih sebenarnya. Selain kita mikir diffuser, tapi estetikanya harus kita pikir juga. Kalau cuma hanya mikirin ruangan supaya nggak pecah suara, tapi kita nggak mikirin estetika juga, nggak nyaman juga kali ini. Ini lo agak butuh keras nih. Tarik dari hidung yang panjang. Kalau gue nggak biasa, gue di sistem bakar gue. Oh iya benar bang. Pakai itu. Pakai api. Pakai apa? Bisa dipanasin. Masa. Ya aku jawabnya jawab macam dari Oasis. Gimana menurut pendapat Kak Tai? Saya, menurut pendapat saya tidak punya pendapat, saya tidak ngaca. Oke kok, emang dia kayak gini. Bagus banget. Bagus kok. Coba dia pakai topi deh. Udah emas, bangkong. Oh iya emas. Tuh. Mas, wah. Tuh. Wow. Ngeselinnya apa coba? Apa? Walaupun gua kalau wifi mati doang. Sumpul ya kak? Apa kek? Kangen babenya kek? Beli kodom dong, kodom yang gede. Kencang. Kodom apa aja yang kencang pokoknya. Wifi mati jadi kenar. Kencang kalau wifi gua. Cuman kan nyebelin aja. Kalau giliran wifi mati walaupun gua nyari. Giliran nyala aja gua gini. Ntar gua putus wifi lu gua. Bapak lu galak gak sih? Galak gak? Rewet ya? Galak-galak asik ya? Galak tapi asik, gimana? Susah kan? Paling disayang. Galak tapi ngangenin ya? Galak ngangenin ya? Kan ada yang galak asik ya? Ini beda nih. Galak asik, bersyukur kamu tuh punya babe galak tapi asik. Ada yang gak galak tapi asik, gua kacau tuh. Itu kacau banget. Bapak lu bukan galak, jujur. Pelacuplos.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alqaulu fi kitabil karim wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka syukuran atau selamatan. Syukuran selamatan untuk dimulainya rekaman suatu grup band legend, legendaris yang mungkin nanti akan mencari legend. Harapannya nanti kalau sudah mencari legend jadi legi. Legi ada kliwonnya mas. Ada kliwon. Jadi Jenderal Maya terdiri dari para jenderal di Belantika Musik Nasional yang banyak berjasa memberikan sumbangsih untuk negeri kita lewat musik, yang mana saat ini telah berevolusi. Metamorfosis apa evolusi? Evolusi ya. Revolusi. Belum sudah revolusi. Iya kan? Ya sudah, kata lain sudah berevolusi. Revolusi. Menjadi Jenderal Maya, bukan Jenderal ya? Jenderal. Nama orangnya Jenderal. Grup bandnya namanya Jenderal ya. Jenderal Maya. Jenderal itu besar, Maya itu tinggi, jadi ya besar ya tinggi ya. Raksasa ya. Buto. Oh jadi sama jadi buto ya. Jadi selamatan syukuran ini kita panjatkan kepada Allah dan Yang Maha Agung, memohon agar semua misi kita yang akan dijalankan yaitu kolaborasi atau kerjasama Jenderal Maya dan Opsid beserta Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya, yang mana misi-misi itu adalah salah satu bentuk pengabdian kepada bangsa dan Satu Republik Indonesia, agar bangsa kita itu senantiasa dalam keadaan bahagia. Harapannya itu. Jadi apa yang nanti dibawakan oleh poro jenderal di Jenderal Maya itu bisa mengobati apa yang hari ini dialami, kesusahan yang dialami bangsa kita. Harapannya poro jenderal bisa mengobati ya. Amin. Semoga dalam perjalanan kita ke depan senantiasa mendapatkan ridho dan diberikan keselamatan oleh Allah. Di dalam beberapa hari ke depan saya harap juga dari teman-teman bisa fokus, bisa benar-benar total dan tidak salah kostum.
beda itu dia. Ya Mas. Ya lah ya. Ya. Enggak salah kostum. Bisa. Bisa. Enggak, itu kan kegedean ya kan. Tadi kan udah tak curiga itu kegedean. Enggak. Punya nyawa itu loh kegedean. Ya kiranya begitu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kelak kata. Dan terima kasih semua bagi seluruh tim, baik pun dari tim Sehat dan Terang, dari tim Opsi, dari tim Jeralamaya, seluruhnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf bila mana khususnya kepada teman-teman dari Jeralamaya, bila mana dalam penyambutan atau penyediaan segala sesuatunya ada kurang, artinya mohon dimaklumi ya. Pucuknya langsung, pucuknya ini pucuk. Nah, lagi paketnya keluar, keluar tempel. Berat. Mimi. Ya. Sini, sini. Drak, tangan lo kasih ini. Sarat ini. Gini-gini tentang spirit ini. Ya. Mas Beki, terima kasih udah percaya sama kami semua. Semoga bermanfaat selalu. Amin. Alhamdulillah ini syukuran untuk Jeralamaya. Untuk album Jeralamaya, mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya. Amin. Kami terima dengan baik. Kami terima. Terima kasih. Bukan nikahnya ya? Bukan. Sepiring bertiga. Sepiring bertiga. Cik, makannya mas, sepiring bertiga. Lebay. Bang Bongki. Bang Bongki. Bong. Bong. Sendok, sendok. Gimana? Sendok. Dengan temannya kita aja. Ya udah, ya udah. Tiga, empat. Apa karya yang pengen lu bikin bang setelah banyak karya yang lu bikin bersama terus sekarang di dalam satu studio lagi bang? Dari gara-gara aja lagi yang baru. Apa ya? Sebenarnya dibilang mau bikin juga enggak real bang. Main. Tapi atmosfer yang mendorong kita untuk bermain-main. 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 Kalau kita nggak bermain-main, berarti kita nggak main band. Jadi main band, main-main. Jadi kita usahain ini musik. Musik itu dimainkan. Bukan main-main. Bukan dibikin, dimainkan. Tapi jadi, memainkan. Yang bikin tuh komputernya. Dia bikin buat ngerekam, masuk audionya, dia bikin itu. Kita main aja udah. Iya kan? Coba kalau kita nggak mainin, diam aja itu, nggak tangannya begini aja sudah berpose. Karena sinarnya itu anti radiasi terhadap muka-muka masam, muka-muka jelek yang berisi virus. Tapi bukannya lu emang bertiga emang dari dulu selalu main-main. Tapi kan pasti kan ini udah pencapaian yang beda lagi kan di sini di Jeralamaya. Makanya di saat lu bertiga ketemu
atmosfer apa, feel apa sih yang dirasain bang? Kalau sekarang bahasanya sih, kalau dulu kan kita nggak tahu nih apa sih main band gimana bu, gitu apa segala macam. Sekarang istilahnya kalau ada kata-kata yang bisa mewakili, mainkanlah mainanmu. Mainkanlah mainanmu supaya kau tidak dimain-mainkan. Makanya mainkan. Jangan harap kau tidak bermain. Mainkan itu adalah. Cuman hati-hati jangan main-main. Loh, hati-hati jangan main kata-kata. Tapi tetap main band, ya. Maksudnya kalau gua Bong Kindra ada alat situ, ada ini, duduk aja situ, itu apa ya namanya? Ya ada mainannya. Iya, jadi pada awalnya kita ada mainannya, tapi sebenarnya kita sedang dimainkan oleh permainan oleh ombak, kita. Oleh ombak yang mendorong permainan itu gitu. Iya. Yeah. Ini ada mainannya, kita mainkan jadi terus, sebuah permainan. Terus kita dimainkan dan kita berada di mainan ombak. Gimana tuh? Iya gitu. Iya gitu. Kalau tidak ada ombaknya, permainan yang kita mainkan itu jadi permainan. Mulai dapat polanya. Yang penting kan dapat auranya dulu. Positioning. Oh, di sini nih. Ini dapat nih rasanya nih, ngeraba nih. Kalau misalnya binatang udah kepegang nih buntutnya nih gitu kan. Jadi udah enggak ngeraba lagi, udah kepegang binatangnya. Ya udah tinggal kita lanjutin lah hari ini. Fasenya udah sekian lama lah, 30 tahun lebih. Kalau bicara perjalanan anak-anak dulu kan lagi liar-liarnya, lagi enggak ada otaknya. Dulu tuh sekarang kita udah di level ini di mana mungkin lebih banyak perjalanan udah lebih dalam lah gitu. Terus cuma keliarannya kita tetap pertahankan tapi di level yang berbeda gitu. Gimana Bang Rustam? Good start. Ya belum jadi tapi udah lumayan lah. Yang pasti kan sekarang kalau dulu nyoleknya perlu teriak-teriak, sekarang colek-colek dikit aja udah berasa. Soleknya ke hati soalnya. Cuman ya hati-hati sama hati. Jangan main-main sama hati. Karena kita main band bukan main hati. Apa sih? Maksudnya kalau kita menembakkan pelor untuk satu sasaran, dulu 5 pelor, sekarang 2 pelor itu cukup. Iya betul, lebih efektif ya. Yeah. Efisien lebih terukur ya. Terukur. Jadi kalau emang nggak kena, ya udah, nggak apa-apa. Yeah. Minta lagi pelor. Kalau dulu untuk ngebunuh semut pakai nuklir, sekarang nggak perlu. Ngebunuh gajah pun nggak perlu. Oh nggak usah bunuh malah ya. Nggak perlu. Jadi ini semprotkan disinfektan ke mulut, tiup aja, mati semua. Gak perlu nuklir. Gak perlu nuklir. Gak perlu. Mahal. Jadi intinya sih di level sekarang rasa tanggung jawabnya mungkin lebih melalui musik. Ternyata yang dulu kita pikir sekedar tadi bermain-main, ternyata tuh efeknya bisa jauh mempengaruhi orang. Nah di level yang sekarang ini rasa tanggung jawab untuk membenahi bahwa kita harus memberikan pandangan-pandangan yang membangun lah gitu ya, membangun. Ya, nah, sekarang tuh kayak gitu. Ya kan karena teknologinya juga udah lebih itu kan. Kalau dulu misalnya kita pakai pita, pitanya udah tipis, jadi pas di mixing jadi nggak selesai kan. Iya. Terus sekarang bisa di macam lah. Belum lagi pitanya dicolong orang ya kan Bong. Pita begitu udah lu pernah ya. Pitanya udah mau mixing, udah selesai, udah selesai tinggal setor. Katanya dicolong orang. Pak itu ngalamin. Terus tema-tema sendiri yang kira-kira lu angkat apa sih Bang di General Maya sendiri ini nanti Bang? Akam sih. Tentang apa ya? Tentang Indonesia Raya. Tentang kita punya tanah, kita punya udara, kita punya air, ya haknya kita nikmatin. Kenapa?
banyak yang skip bro. Maksud lu dalam arti Merdeka. Skip tuh apa bang maksudnya? Ya ada lu bangsa Indonesia punya tanah yang subur, tanah yang itu apa segala macam, tapi lu nggak punya rumah. Udah pasti satu orang dilahirkan di negara ini, di tanah ini, itu dia punya hak untuk ininya pulang. Jadi poinnya juga kalau gua ya, kalau artinya gua juga nggak mau menggurui, nggak artinya. Cuman yang diharapkan adalah kesadarannya gitu, kesadaran kita nih sebagai bangsa ya, dengan apa yang kita punya. Nah kebenaran gue sama anak-anak tuh bicara melalui bahasa musik. Nah lewat musik itulah gue sama anak-anak merefleksikan supaya kita inget dan syukur-syukur sadar. Lo punya siapa? Lo apa yang lo punya, apa yang jadi hak lo, apa yang itu. Jadi dari kecambah itu, dari tanah yang di negeri ini ya, kecambahnya dari negeri ini ya. Lo hidup di sini, lo punya hak sama tanah lo sendiri. Alangkah naibnya kalau kita gak cinta tanah air. Makanya ada itu, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman itu. Jadi mengimani tanah dan air itu adalah. Tapi pertanyaannya, bagaimana bagaimana lo bisa cinta kalau lo nggak kenal? Nah tadi mengingatkan dan supaya orang sadar tadi, supaya dia ingat dan bisa akhirnya mencintai karena dia kenal rumahnya gitu. Dimana nah, dia dilahirkan. Tugas-tugas ya kita ini sebenarnya bukan kita aja, semuanya kita harus bertanggung jawab di situ gitu ya. Nah kalau kita tadi lihat musik, supaya kalau bisa orang-orang sadar dengan apa yang dia punya, supaya dia tahu kalau dia punya rumah, kamar mandinya di mana, baju ditaruh di mana, otomatis dia tahu betul tentang rumahnya. Ya satunya ayo kita sama-sama kampanye kan ini sama Jenderal Maya, harus ikut lo ya. Harus Akamsoy. Ikut lo Akamsoy Akamsi Asoy anak kampung sini Asoy ya.